What's up guys, welcome to my gaming channel. My name is Garens and I'm going to beat Tsuru on the 30 stamina. Have you beat her yet? When I read the forums and the blog, there's always a recommended team for 24-hour raid bosses or maybe Fortnite bosses for 30 stamina, but it always on like level teams and maybe even rare units or maybe legends units, but you know what, I don't have chance to beat Tsuru in 30 stamina. But how about Daxton, my low level Daxton? My average level maybe is only 14, maybe 15, I don't know, but can I beat Tsuru in 30 stamina with Trafalgar team? Let's check this out. Okay guys, kita udah masuk di gameplaynya. Kita bakal main di Tsuru 30 stamina. Dan kita akan pakai team Trafalgar Law. Okay. Ya, untuk team G3 gue udah pakai dan so easily untuk lewatin Tsuru 30 stamina. Apalagi Mihawk, it's so fucking easy. So, kita akan coba pakai Trafalgar Law. Thank you for Triple Sin Pirate for lending him to me and make this video. Select and here we go. Jadi ini tim Mihawk yang udah gue pernah pakai dan juga pernah pakai tim Nami Happiness Punch juga bisa lewatin Tsuru 30 stamina dengan mudah dengan low level juga. Kalau untuk pakai tim Vivi mungkin bisa, cuma harus agak lucky di RNG sistemnya. Terus kita akan pakai Trafalgar Law, double Trafalgar Law dengan semi Hawk, Smoker, Usopp sama Azuruzuru. Oke, okay. Connecting. Jadi bagi teman-teman yang punya low level, jangan takut untuk main di Tsuru stamina 30, karena semua tim menurut gue bisa buat beat Tsuru stamina 30 stamina karena termasuk easy dibandingkan Smoker minggu lalu. Kita masuk ke wave 1. Kita akan stalling sampai Usopp-nya max dan juga kalau bisa sampai kalau Mihawk-nya max ya agak sulit, tapi kita akan coba maxin spesialnya Trafalgar Law. Oke, kita akan stalling di marine yang ini. Oke. Oke. Jadi untuk special Trafalgar Law-nya itu sendiri adalah orb changer, jadi merubah semua orb selain dex jadi dex. Jadi quite useful. Oke, kemarin ini cukup gampang. Dan jangan lupa untuk stalling karena sampai di boss suruhnya agak sulit. Aduh, ada tinggal gitu. Jangan. Oh. Wasting one turn, come on. Oke, okay, kita installin di kura-kuranya. Jadi pas sampai disuruh harus Usopp-nya udah max sehingga kita bisa turn delay 3 turn. Jadi kita bisa habisin suruh dalam 3 turn itu. Oke, okay, kita habisin dulu kura-kuranya. Kita install ini kura-kura satu lagi dan kalau bisa jangan sampai kena hit untuk Trafalgar Law team karena darah cuma 9000, jadi kita harus hemat-hemat health point. Nah untuk di wave berikutnya ada Onigumo, kita harus hajar Marin, kita harus hajar siapa ini namanya ya, temen Onigumo ini. Kita harus beresin dia dulu, baru kita abisin marinesnya. Dan kita harus abisin dalam 2 turn ini sebelum dia serangkan. Dia sekali serang bisa kurang salah 6000 sampai 7000. Jadi cukup merepotkan, kita harus abisin dulu. Oke. Dan baru kita abisin marinesnya semua. Biru dulu karena... Oke, okay. Yes. Oke, okay, selesai satu.
Jangan lupa ngambil daging kalau misalnya nanti ada daging, karena darah esophagus lo cukup tipis, jadi kita harus mengandalkan daging. Yes, one turn. Itu ada daging, kita akan ambil, kita habisin, dan kita swallowing dia dua. Done. Come on. Oh man. Four, just one. Oh god. Is that? Oh. Die. Kita harus cukup banyak ngumpulin daging biar kita balik lagi darahnya. Oh, this bad. This bad. Kita habisin manisnya dulu, baru kita akan habisin stalling di crab. Come on. In the front, daging. Meat, come on. No meat. Me, come on. Kita sambil stalling untuk smoker juga dan juga untuk Rafa Galo. Come on. Meat, come on. There's always meat. Ah, no meat. Kita pakai spesialnya usap dulu untuk turn the layer. Kalau bisa sih kita habisin surunya dulu, baru kita habisin marin yang lain, karena suru cukup berbahaya. Karena dia bisa manggil marin dan juga dia bisa healing timnya dia sendiri. Jadi cukup berbahaya kita habisin dulu. Come on. Come on. Just 70 ribu. Kita ada daging, kita harus ngambil daging biar kita isi HP-nya. Karena kita buat lawan Marin nanti, kayaknya kita nggak bisa ngalahin semuanya dalam 4 turn ini. Tapi kita fokus abisin surunya dulu. Ya, daging. Yes. Maybe I'm gonna beat in 2 turns. Kita harus pakai spesialnya Trafagalo. Siapa tahu dapat op yang bagus. Droom. Shambles. Cool. And daging jangan lupa, step. Beat. Yes, One turn more. Smokernya kita pakai nanti. Yang penting kita habisin surunya dulu sampai dia mati. Suruh udah mati. Kita tinggal habisin bazooka man dan beberapa males yang lain. This is not good. Ini semuanya satu turn, kita harus habisin karena damage-nya cukup gila. Kita hanya habisin basukannya dulu karena cukup berbahaya. Please, good off. Come on, rope shambles. At least there's a meat. Come on. Jangan lupa ambil daging buat isi darah. Come on. Man, dia mati. Jangan lupa kita selalu isi darah dengan darah yang daging ada. Kita habisin dulu yang satu turn. Harus isi dia matiin. Yang mana? Please die. We're gonna win this, I think. Habisin basukannya dulu karena damage-nya cukup membahayakan. Come on, die basuka. For the record, Marisha. That's it. Surtur stamina with low level Trafalgar team done. Out. So what we get? Kita lihat XP-nya berapa.
5798. Oke, okay. Masih banyak kan smoker minggu lalu dan oke, okay, cukup banyak skill book bisa buat naikin level. So, thank you for Triple Sin Pirates. And I'm gonna see you guys on the next video and see ya.